Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabihum bihsan ila yumidin amma ba'd ba Alhamdulillah Ikhwan rahimani wa rahmakumullah Alhamdulillah kita kembali memuji Allah tentunya Di sore hari ini Kita kembali belajar bahasa Arab Dalam bidang hiwar Percakapan dengan membaca dan mempelajari kitab al arabiyah Ini pertemuan keempat kita, Alhamdulillah. Di musolah kita, musolah payu, Masya Allah. Di pembahasan kali ini, kita kembali melanjutkan di halaman 14 ya. Yaitu masih di pembahasan At-Tahiyah wa Ta'aruf. Perkenalan sekarang kita masuk di al aswat wa fahamul masmuk. Tentang suara dan memahami apa yang didengar. Ini penting juga karena di dalam bercakap kita tentunya ada suara yaitu kita berbicara. Yang kedua ada lawan bicara. Ini ketika lawan berbicara-berbicara, lawan bicara kita berbicara kita perlu memahami suaranya. Kita perlu memahami suaranya. Yang mana disebutkan bahwa fahmul al-masmu itu setengah dari jawaban. Memahami apa yang antum dengar itu setengah dari jawaban itu sendiri. Tidak mungkin kita bisa menjawab pertanyaan atau ucapan dari teman kita kalau kita tidak memahami apa? Pertanyaan dia. Nah, ini penting sekali. Di pelajaran sekarang ada gambar telinga. Itu al-aswat wa masmu. Tentang suara dan memahami apa yang kita dengar. Pelajaran ini dalam percakapan tentunya kita tidak terlalu berat ya. Kenapa saya bilang tidak terlalu berat? Kan rata-rata kita sudah belajar tajwid. Alhamdulillah. Yang berat nanti itu kalau yang ikut pelajaran muhadasa ini belum belajar tajwid. Tapi kalau sudah belajar tajwid, ini mudah. Ini mudah sekali, Masya Allah. Awalan yang pertama, Al-Aswad. Mempelajari suara. Suara apa? Yaitu sekarang ini topiknya Ho. Huruf. Satu huruf dulu. Ho. Tahu tempat keluarnya Ho? di tenggorokan paling atas. Kan tenggorokan terbagi tiga. Ada tenggorokan paling bawah, ada tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan bagian paling atas. Bagian paling atas. Paling bawah itu keluar dua. Jadi anak gambar ya. Jadi anggaplah ini yang anak gambar tenggorokan. Tenggorokan ini paling bawah, ini paling atas, ini di tengahnya. Dalam tenggorokan itu ada enam huruf yang keluar. Ada enam huruf yang keluar di tenggorokan, yang mana enam huruf itu terbagi tiga di sini. Huruf paling bawah, tenggorokan paling bawah, yang keluar adalah h sama hamzah. Jadi, kalau orang ucap Ha H, paling bawah Sama A A, paling bawah Paham kan? A, bukan A Itu kan tengah itu Ini paling bawah H A H A Biasa A, A Yang tengahnya itu dua huruf juga H Sama A H Sama A Itu bagian tengah sama A. kemudian paling atas ujung tenggorokan paling atas dua huruf juga yaitu ho sama goin ho go ini keluar yang keluar dari tenggorokan ini ada berapa ini Enam huruf 6 huruf nah, yang kita pelajari sekarang suaranya ho tenggorokan paling atas tenggorokan paling atas. Ho. Di bawah ini coba ho. Ho. Kalau yang ini ha. Ini yang ini tengah. Ha. Ndak, ndak bergerak di bawah. Ndak juga sampai angin di dada. Ha. Ha. Kalau ini ho. Ho. Paling atas. Ho. Ho. Itu dia kalau sudah paham, masuk di latihan. Dipaham ini? Jadi bedakan ini tiga ya. Kalau salah ucap, salah arti. Salah ucap, salah arti. Jadi ada tiga huruf ya. Saya ulangi dulu. Yang mirip ya, yang mirip. Yang mirip. Berarti kalau kita keluarkan, berarti ada. Ho, ha, ha. Ya kan? Tiga huruf ini kan mirip ini. Biasanya orang bilang, Aha, semuanya Sangat besar. Ya, yeah. kita contohkan masing-masing ini beda. Kita anggaplah contohkan sini khalaqo. Yang ini kita contohkan kok Yang ini kita contohkan halaka. Halaka. Harus beda. Kholako mencipta. Malaka mencukur. Halaka binasa. Nah, inilah hal-hal. Kholako mencipta. Malako mencukur. Halako mencukur. Halaka binasa. Kalau antum mengucapkan satu ini, semuanya dibilang apa? Semuanya bilang apa? Misalnya anggaplah orang bilang halaka. Halaka. Kan biasa orang baca. Halaka. Semua ini. Orang bingung. Ini kan tidak paham masmu. Tidak dipahami nanti yang dia ucapkan. Jadi harus tentu pisahkan mana ho, mana ha, mana ha. Ho di mana? Tenggorokan paling atas. Ha Tengahnya Ha Paling bawah Tapi tidak sampai di dada Karena ada orang bilang di dada Jadi akhirnya dia Ha Tidak sampai dada Tenggorokan paling bawah Ha Ha Jadi Ha Ha Ho Yang kita pelajari sekarang yang ini Nih Ho Paham ya? Paham kan? Tadrib al-awwal Kalau antum sudah paham masuk di latihan pertama. Istami wa aid. Dengar dan ulang. Dengar dan ulang. Perhatikan ini dan ucapkan. Dengar baik-baik dan ucapkan ulang. Khalid. Khalid. Khalil. Haula. Ulang, Khawla Khodijah, bi khair, jangan sampai bihair. Beda itu artinya. Kalau bi khair baik baik, alhamdulillah baik baik saja kabarnya. Kalau bihair lagi ragu. Kalau bihair lain lagi. Jadi harus pas hurufnya supaya orang paham yang kita ucapkan. Itu lagi. Sekarang, tadribut sani, latihan kedua. Istami wa'id. Dengar dan ulang. Dengar dan ulang. Bedakan suara Ho dengan ka. Di mana tempat keluarnya ka? Kan sekarang ada Ho sama ka. Siapa tahu di mana tempat keluarnya ka? Ini beda tipis. Ka di mana? Ka itu pangkal lidah. Ka, pangkal lidah. Berarti di atasnya ho, pas ka. Ho, ka. Coba, ka. Di mana ka? Pangkal lidah. Lidah itu juga kan terbagi. Ada bagian dalam, tengah, ujung. A. Lidah paling ujung, paling bawah, paling dalam, tempat keluarnya K. Coba K. Ho. Beda tipis itu perbatasan. Perbatasan. Iya, yeah. ndak boleh masuk. Salah. Ah, jadi ho. Ka. Ho. Ka. Ah, sekarang bedakan. Istami wa'id. Wa Dengar dan ulang. Dengar dan ulang. Coba. Horro. Ulang-ulang. Khorro. Karro. Bedakan tempat keluarnya. Hati-hati. Ulang. Bedakan kho sama ka di awal. Ini di awal. Ulang. Khorro. Karro. Hobir. Kabir. Khusuf. Khusuf. Khorna. Kana Ulang Kona Kana Khovia Kavia Di awal Di tengah Geser ke sebelahnya Iya Nakiro Ulang-ulang Nakiro Nakiro Jadi ke atas lagi ujung Ujung lidah Pangkal lidah Pangkal lidah ulang, nahiro tenggorokan dia tenggorokan, ulang, nahiro nakiro makhoro makaro pihok pikak nahir nakir mukarram mukarram beda itu artinya hati-hati sekarang di ujung di akhir di akhir coba kho sama kak masih di akhir fakho ulang fakho pakka masakho masaka saho saka masluh Masluk Nasaho Nasaka Bisa untuk beda kan? Hati-hati, ingat Mengucapkan dengan benar itu Itu sudah setengah dari Yang kita inginkan Sekarang, Tadribu Salib Latihan ketiga Istami Wa'id Dengar dan ulang Ada micnya? Kasih baca teman Siapa membaca kita? Hmm. Ingat di sini yang kita mau praktekkan huruf ho. Maju ki. Yang lain ikut ya. Jadi bacanya ta'awud dulu satu kali. Ta'awud dulu awal. Kemudian ikut ayat. Berhenti-berhenti. Hmm. billahi rajim. Ikut. Perhatikan itu bukan a'usu. A'udhu. Dha, dha. Jangan salah. Kalau salah keluar itu jadi bunyi sa. A'usu. Ini jadi tulisannya kan gini. Hmm. A, U. A, tenggorokan paling bawah. U, tenggorokan bagian tengah. A, U, dhu. Ini, nih Tempat keluarnya. Ujung lidah, Ketemu ujung gigi atas. Berarti yang baik-baik. Ujung lidah. Ketemu ujung gigi atas. Bukan su. Itu kalau su berarti di dalam itu. Ini. Nah, coba ulang ta'udnya. Ulang. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلام سمعها. أعوذ بالله من الشيطان <أكلم في> الرجيم. <manufacturer> Lanjut -akhiratu khairul laka minal -ula. Jangan takut ya Bersuara saja Karena itu bagian nanti dari bercakap Nah ulang Ayat yang pertama وللآخرة خير لك من الأولى. وسيل لجوت آية بركتنا. "الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات" ulang ada yang tidak baca ya yeah. ingat ingat kita praktek ho ho mm. ulang al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat Fasil, fa khalafa mim ba'dihim us Jadi mim ketemu ba itu mungkin yang ikut kurang ya mim ketemu ba itu ditahan dua harokat. Jadi antum bilang fa fa mim bukan mim langsung bukan jadi tahan dulu fa khola fa mim ba dihim jadi jangan langsung ulang fa khola fa mim ba dihim khulfun ada ussala Wasil فاعبد الله, فأبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا مخلصا له الدين. Jadi tanwin ketemu lam itu idogom bila guna. Idogom tanpa guna. Jadi tidak perlu ditahan. Jadi langsung ditahan biasa tapi tidak dua harokat. Ulang. Solla, eh, masih ada satu salah. Itu lafad Allah itu. Kalau sebelumnya doma sama fathah, tebal. Allah. Kalau sebelumnya kasro tipis. Jadi jangan bilang, fa'budillah. Salah. Fa'budillah. Biasa tipis. Jadi ingat saja. Koedanya begitu. Sudah jadi koeda itu. Kalau sebelumnya doma sama fathah, tebal. Allah. Kalau sebelumnya kasro tipis. Ulang fa'budillaha mukhlishal lahuddin eh satu orang menghukumi yang lain ya maksudnya salah yang sedikit ulang yang banyak <laughs> ya kan kan yang penting kan kita mau perbaiki sekarang suara itu ji bukan yang lain nah, baik lanjut Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan mim khalqan mim ba'di khalq Eh jadi kh ummahatikum tidak perlu ditahan karena itu idhar. Nampak langsung ummahati eh, dibilang setelahnya kan ummahatikum khol kom tahan itu kan idogom biguna tanwin ketemu mim idogom guna tahan digabung suaranya ke mim tahan dua harokat khol kom mim ah, sama dengan juga mim itu walaupun ada sukun kalau di musah madinah kan enak min nunnya tidak di nih tidak ada sukunnya maksudnya digabung setelahnya jadi mim ba Adi, bukan min bukan min tapi langsung ke mim ke langsung ke suaranya suaranya ba di mana keluarnya ba di bibir kan antara dua bibir ya kan jadi langsung bukan min bibirnya tertutup mim ada paham kan terus ulang Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalq. Ulang, kurang kurang kurang, ulang. Ya lakum fi butuni ummahatikum khulqum mimba ba'di khalq. Sekali lagi. Kenapa sampai beda ini panjang pendeknya? Iya. <silence> <Yeah. SILENCIO> Ingat-ingat dua saja, dua harokat. Kita bilang khol kom... dua harokat nilainya. Khol kom mim dua dua dua. Tahan saja dua harokat. Iya. Lanjut. Ulang. Yah lukukum, yah fi butuni ummahatikum kholkom mimba di kholkom. Masya Allah. Sini diuji pelajaran tajwidnya Arayu ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus lanjut. Wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an yabkhulu an nafsi Ulang Wahai يَبْخَلْ fa inna ma Sekali lagi ada yang mencuri tadi. Wahai yabulkul, inna ma يا بخلو النفسي. لانجود. خش أن أبو سروهم يخرج. خش. خو. أن أبو سروهم يخرج نميل أ. Ka jaradun Jaradum, Jaradum kan, nahum Mu jarodum, Jaradum mutasir, ulang bagi dua ya, supaya minal ajadas berhenti saja di situ karena mungkin panjang ulang, kushan khusyaan soru, abu soru, Minal ad, Minal ajadas. Ka'annahum Ka'annahum jaradum Mutashir Ulang, ulang Jadi maksudnya berhenti misalnya di situ dulu Berhenti dulu baru nanti setelah yang saat Mereka lanjut baru lanjut hmm, Ulang Khusya'an abusaruhum Yakhrujuna minal ad minal Ulang. Khusya'an abusaruhum yakhrujuna naminal ajidah. Aje. Tidak boleh aje. Jadi harokat kol itu ndak boleh terpengaruh dengan harokat sebelumnya. Nah, ulang. Khusya'an abusaruhum yakhrujuna naminal Ajedas <laughs> Lanjut. Ka'annahum jaradum mutashir. Eh, enggak panjang. Ka'annahum jaradum mutashir. Ulang. Yang potongannya itu terakhir. Ka'annahum jaradum mutashir. Ulang di awal. Khusya'an abasaruhum yakhrujuna minal ajdas. Masya Allah. Berarti masih banyak memang huruf yang belum baik ya. Seperti antum ucapkan khusya'an, itu masih ada khus kan sya itu kan di mana tempat keluarnya ah, kalau tafasih kan sifatnya tempat keluarnya dulu ini yang perlu di mana dia tengah lidah ketemu langit-langit tapi tidak ketemu sya jadi bukan husa bukan tapi hush ah. bukan juga hus ah, itu kan berarti ujung lidah ujung gigi minal ajedaf ujung lidah ujung gigi matinya bukan minal ajadas ujung lidah ujung gigi itu enggak apa-apa lewati stelannya lagi wallahu la yuhibbul mukhtalin fu mukhtalin fujur ah ah mukhtalin fakhur kan fa fakhur, fakhur fakhur ulang Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Eh, tahan dua harukat Karena kan tanwin ketemu fa Iya kan? Iya kan? Eh yes. hmm. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Ulang والله لا يحب كل مختال فخور لنجد الذين يبخلون يبخ الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ulang sekali lagi sekali lagi alladzina yabkhulu yabkha alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl Baik, kita satu kali pembaca lagi ya. Coba Abu Zain. Eh, anu tadi kurang anu kapan kaget. Iya, <tik> <tih two> <tih two> <tih two> yeah, jadi kalau pembacanya aman ini aman yang ikuti. Iya, yeah. perasaan Daina ya campur ya <tih two> nasi campur perasaannya. <tih two> <tih two> Baik, satu kali lagi dari awal. Baru kita pindah. Ingat yang kita fokuskan suaranya ho suaranya ho kan? Saya sudah jelaskan di mana keluarnya. Um, ulang, lanjut. <tih <noticed> <tih <two> <tih> yeah, dari tahun. Iya, dari tahun. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه وللاخره خير لك من الاولى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه فاعبد الله مخلصا له الدين. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق. يخلقكم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. ulang ada orang yang baca hmm. yeah. khusyuan iya kayaknya ya <laughs> ada suara beda satu baik lain ulang khusyuan abasaruhum yakhrujuna minal ajdath كانهم جراد منتشر والله لا يحب كل مختال فخور al alladzina <suara> yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl masyaallah alhamdulillah ini suara sekarang yang kedua tambah ya tambah lagi ya yang kedua fahmul masmu memahami yang didengar tadi <tuh> antum yang bersuara karena antum disuruh dituntut bersuara dengan suara yang benar sesuai dengan huruf makrotnya sesuai dengan makrotnya sekarang fahmul masmu antum memahami yang antum dengar istami tumma ala mata sohiha fil morobba il nasibi dengarkan kemudian letakkan tanda benar tanda centang tanda benar di kotak yang sesuai, di kotak yang sesuai. Tabe Parno, maju Parno, tunjuk mana yang Anak bilang. Semua maju ini, bukan hanya Parno. Dengarkan baik-baik Parno. Nomor satu Parno, yang di nomor satu, Anatolip, hmm. hadat. Masih nomor satu, Parno. Masya Allah. Baik. Ah, kalau anak bilang belum. Iya, masya Allah. Kalau Anda bilang masih nomor satu, baru memahami yang didengar. Ada Tobib yang mana kira-kira masih nomor satu? Ada Tobib itu, tolib oh, Tobib ah, yang bikin dokter baik. Silakan berdiri, Eh, Duduk, duduk, maksudnya salah ucap. Masya Allah, iya, saya kerjain lagi parno ini tidak sengaja. Baik. Kita tunjuk. Hadihi tobiba. Nomor, nomor, eh, nomor tiga langsung ke bawah. Supaya ke bawah ya. Nomor tiga. Di bawahnya tadi. Jadi kita ke bawah supaya satu. Kalau saya bilang. Hadihi tobiba. Yang itu. Baik. Betul. Selesai. Alhamdulillah. Oh berarti bisa tunjuk dari sana ya? Pakai. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Hmm. Ada penemuan baru. Hmm. Ke bawah lagi. Ana Muhandis. Hmm. Apa itu Muhandis? Jangan sampai sembarang tunjuk. Insinyur. Eh, betul. Ah, baik. Kembali ke sana. Nomor dua. Hmm, kita. yang sana maksudnya dua kita pilih yang mana ini yang saya ucapkan hada aki huamudaris yang mana ayat yang mana ini yang nomor dua itu mana itu yang pakai helm putih atau yang menulis yang menulis betul pindah pindah ke bawah nomor empat hmm. baik Hadihi ukti hiya mudarrisah. Baik, baik, Masya Allah. Kenapa bisa yang itu? Karena ukti, pasti perempuan. <laughs> Karena ukti, pasti perempuan. Betul, betul. Alhamdulillah. Baik, nomor 6. Sampingnya. Nomor 6. Ah. Hadihi Sodikoti. nomor enam nomor enam di bawahnya tadi hadi yang mana eh masya allah kalau saya bilang hiatoliba tolibah. ya masya allah kan kalau tolibah itu yang pelajar yang satunya dok dokter betul baik Pindah ke bawah. Tadributani. Latihan kedua. Istami. Dengarkan. Do alam fil munasi, Masih sama. Antum tugasnya cuma dengarkan dan tunjuk yang benarnya di kota yang sesuai. Di kota yang sesuai. Kalau anak bilang, nomor satu, eh, nomor satu. Anak bilang. Iya. Yeah. maju-maju lagi nggak, Pak? Hmm. ini ya. baik nomor satu mana tadi sampai mana baik kita ada ahi baik masya allah betul pindah ke bawah Hada muhandis. Hada muhandis. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Hah? Kalau tidak bisa kita itu saya suruh berdiri. Hmm. Saya bilang, ada muhandis yang ah, ada. Kalau ada berarti laki-laki itu perempuan. Laki-laki. Maju, -laki. maju majuki maju Iya. Yeah. Hmm. Maju. Mana? Ada muhandis. Oh iya tau, Alhamdulillah. Oh masya Allah. iya, oh iya, baik. Alhamdulillah. Ah, kebawa lagi, kebawa lagi. Bagas, ke depan bagas, indak bagas. Kebawa. Hmm. tolibah. Kalau saya bilang, hada tolib. masya Allah. Alhamdulillah, sampingnya. Indak zul. Ah. Hmm. Hada mudaris. Eh, Masya Allah. Eh, ndak geser di tadi. Oh iya. Yeah. Hada mudaris, betul. Hadihi tobibah. Indak dimas. Hadihi tobibah. Baik, betul. Alhamdulillah. Di bawah. Hada aki Hia muhandi, huwa muhandis. Ah, baik. Bisa, akhi Yang penting akhinya Alhamdulillah. asam ah, sampai situ dulu. Dah, Alhamdulillah. Karena tadi memeras tenaga kayaknya baca itu kok. Kita cukupkan dulu. Ingat saya selalu bilang ini diajarkan gimana kadang-kadang orang bercakap tahu kosakatanya tapi ternyata pengucapannya salah sehingga orang Arab kadang tidak paham. Jadi terpaksa dia bilang, Eh, apa? Maksudnya kenapa? Apa antum bilang? Nah, karena kenapa? Kadang kita ucapkan salah keluarnya. Salah bunyinya. Ah, baik, sampai di situ. Insya Allah berikutnya lagi. Masih ada latihan ketiga dan keempat. Insya Allah di pekan yang akan datang. Alhamdulillah. Antum tetap semangat ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Alhamdulillah. syarullah ilaha illa anta